Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore everyone. Saya mau mereview raket Yonex Maxical Power 22 raket Legend. Ini mohon maaf tasnya bukan Yonex tapi Talsan. Ini tas Legend juga. Mari kita lihat penampakannya. Tara. Ini raket udah belasan tahun ya, udah lama. Raket ini sebenarnya juga mati, sangat jarang sekali dipakai. 10 tahun lebih nggak dipakai, udah lama banget. Gripnya udah bertahun-tahun juga nggak diganti, udah lama juga. Ini masih bagus walaupun nggak ada jawabannya. Wow, belasan tahun logonya udah begini masih bagus sekali gitu. Ini maaf ya teman-teman, kameranya ini agak blur, agak jernih, kadang jernih ada enggak ya, maklumlah. Tapi bekas saya juga amatiran juga, masih sama-sama belajar. Ini Maxical Power 22 masih ada PBSI-nya walaupun udah seperti ini ya, P-nya udah hilang. Yonex Sunrise Singapore juga ada. Ini kode SP. Ini masih ya lumayan lah, walaupun masih seperti ini. Dengan teknologi shockless system full carbon graphite. Ini even balance ya, seimbang, bukan didesain untuk menyerang. Developed by Yonex Japan tentunya, walaupun ini dibuat di Taiwan ya, di Taiwan. Ini angkanya beberapa digit, nggak terlalu ketara ya, wajar saja. Ini BG66, ini biru ya, biru ini ya, biru ya. Kalau di kamera terlihat lebih terang, BG66 lama, udah mati, udah 10 tahun ini. Hole-nya, lubangnya masih kelihatan cukup baik ya, walaupun raket murah. Ini bentuknya isometrik ya, isometrik. Ini dulu tarikannya 26 ya, kira-kira seperti itu. Tapi karena ini udah belasan tahun, saya tahun berapa gitu pernah coba pakai aplikasi juga ya. Aplikasi itu yang pernah di Jerman Open ada sponsornya itu. Ini nggak sampai 22 lbs, berkurang drastis.
suaranya nggak terlalu melengking ya. Ini raket nggak berat-berat banget, 3 ulah pas juga, beratnya sekitar 88 gram. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.